Please. Oke, sudah. Halo. Halo guys. Jadi karena nanti jadi aku ngomong setelah 1000 yang nonton. Nanti aku harus mengulang perkataan aku lagi kalau misalnya nggak nunggu orang. Ya, nanti setelah 1000 orang aku menjelaskan kenapa aku live lagi. Tapi aku live bentar doang, 30 menit mungkin. Karena apa? Coba tebak. Karena tadi live-nya gak jelas. Aku cuman mendengarkan lagu doang. Karena tadi tuh aku di kantor JOT. Terus kayak kakaknya tuh lagi di luar gitu kan. Lagi kayak ngurus merch deh. Jadi kayak ya udah mereka lagi berisik gitu, jadi takut kedengeran obrolan mereka. Jadi aku nyalain lagu. Terus udah kita gantikan dengan live malam ini. Karena kan ya aku lagi free aja. Besok live lagi ya. Live tiap hari kah? Kak Indah. Tadi disemangatin sama Ribi. Ah, kenapa tuh? Kenapa aku disemangatin? Kak Indah, udah makan belum? Udah, kamu udah belum? Kak Indah, aku kangen. Aku juga kangen. Kayak Gaida Amelia, aku sering lihat komen kamu. Maksudnya kayak komen kamu sering kebaca sama aku. Kak Indah, sapa dong. Halo, Zahra Dwi. Kak Indah. Assalamualaikum Kak Indah. Waalaikumsalam. Kak Indah sama Ribi live-nya gantian mulu, barengan aja gak sih? Iya gak sih? Tapi aku gak ketemu Ribi. Kayak aku jarang banget ketemu Ribi. Aku sering ketemu training lain, tapi kayak Ribi jarang. Kak Indah aku telat gak? Enggak, enggak telat kok. Aku baru live 4 menit, 5 menit. Kak Indah, video lama kamu di TikTok lucu banget. Hah? Video apa yang lucu? Emang ada video TikTok aku yang lucu? Halo Kak Indah, halo, hai Iza. Habis nangis nonton trailer film Chige yang bakal tayang Oktober nanti. Oh, yang mana tuh? Chige kan banyak tuh proyeknya. Apa ya? Yang mana?
Kak Indah udah hafal semua member Gen 12. Kayaknya hafal sih aku. Kayak hafal deh. Aku tidak pernah berpikir kayak, oh aku hafal gak ya? Kayak, atau aku ngetes kayak, apakah aku hafal? Kayaknya hafal. Oke, mari kita lihat ya. Siapa saja JKT48 member. Bukan yang ini. Mana official JKT48. JKT. Oh nih. Anggota JKT48. Abigail, Rahel. Eh, kok aku tiba-tiba lupa nama panggilannya? Eh, Arali. Oh iya. Sorry, Arali. Aku lupa. Adelin, Delin, Alia, Anin, Lana, Arali. Ini emang nama Arali itu kayak dia dari awal namanya Arali, bukan dibikin JOT kan? Unik ya, maksudnya kayak dia tahu panggilan yang cara menyingkat namanya menjadi panggilan yang bagus. Abigail, Rahel, Arali, Lana, Erin, ini tahu aku, ini Gen 11. Fritzi, Lili, Trisha, Maren, Levi, Naila, Nacia, Olin, Regi, Ripka. Oh, tahu aku guys, hafal aku ini. Hafal aku, hafal semua aku. Siapa emang member yang gak hafal Gen 12? Tapi aku ngafalin nama anak murid susah juga sih. Dibikin JOT. Oh ya, Arali dibikin JOT. Aslinya nama panggilannya siapa? Aslinya Abigail. Masa sih? Masa sih? Abigail. Wah ya, bagus kok jadi Arali. Bagus, bagus. Kak Indah, Acel, 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 apa? Apa Acel? Siapa nih? Kenapa dia komen Acel? Kak Indah, aku besok ulangan harian. Belajar dong kalau besok ulangan harian. Kalau kamu namanya Dwi Jote, enggak lah, nama aku emang Indah. Kak Indah, mana ya? Emang aku baca ya. Kak Indah, mana Olin? Di rumahnya, kita misah. Kak Indah besok, hilang. Kak Indah ceritain momen sama Kak Adel dong. Momen sama Kak Adel? Apa ya momen sama Kak Adel? Kak Adel tuh kan ada tuh di MC apa gitu, aku sebelah sama Kak Adel. Dia tuh bener-bener physical touch banget kayak anaknya. Dia suka banget megang ini aku. Gak bisa diem tuh tangannya. Olin genit. Ya emang iya. Dari awal dia muncul juga dia emang genit guys.
Kak Indah. See you video call. See you tanggal 20 ya. Baru mulai Kak Indah. Enggak juga, sudah 10 menit dan aku cuma 30 menit malam ini. Besok aku ngawas, guys. Aku bagusnya ngawas tipe apa ya? Tapi kayaknya aku ngawas tuh bakal ada guru utamanya deh, kayak maksudnya guru asli. Guru ya yang bukan PKM, guru PKM. Kok bentar banget? Soalnya tadi siang aku udah live. Kak Indah. Kalau ada yang nyontek pura-pura enggak lihat ya, Kak. Kok gitu? Kenapa gitu? Kak Indah. Sapinya udah makan belum? Tadi aku sebelum kalau kemarin kan aku enggak lihat sama sekali lagi ya. Apa kabar mereka? Tapi yang tadi aku lihat, sekarang aku lihat lagi karena kamu mengingatkan aku tentang Haide aku. Ini harus sering-sering dicek karena kayak kita tidak punya yang dia masih belum cepet gitu loh, lama banget nungguinnya. Kesel. Bentar ya, sedikit aja. Aduh, tuh kan. Ini makanan ayamnya nggak ada, guys. Gimana dong? Pasti yang dibutuhin. Nah. Sudah, Kak Indah. Besok aku ulangan, doain ya. Semangat ya, ih belajar, ih. Ternaknya meninggal enggak? Enggak, ternyata ayam sama sapi aku yang waktu itu aku ini mereka enggak meninggal, guys. Kayaknya mereka bisa deh bertahan hidup walaupun enggak dikasih makan berhari-hari. Mereka tuh cuma pingsan gitu yang kayak enggak ada tenaga dan tidak bisa menghasilkan apa-apa gitu. Jadi enggak meninggal. Ya aman, semua aman, aman terkendali. Karena makanannya tuh lama banget jadinya. Sedangkan mereka lapar mulu. Kak Indah. Pakai berlian, Kak. Nah itu, gimana caranya biar aku cepet-cepet berlian? Karena berliannya cepet habis juga. Aku butuh banyak berlian. Kayaknya karena itu ya, kayak orang-orang yang gamers-gamers itu kayak top up aja gitu. Aku belum yang se-into game gitu sih, guys. Nanti deh ya, kalau aku sudah berniat untuk sangat serius, aku top up. Ih, bocil top up! Kayak adik aku. Bentar-bentar top up. Kak Indah. Top up apa? Iya, buat nambah diamondnya cepet. Kak Indah, terima kasih udah live. Mood booster tambahan, lagi hektik di tempat kerja nih. Semangat Kak Muhammad Aziz Fikri. Kamu masih di kantor kah jam segini? Halo Kak Indah, halo Nadia. Assalamualaikum Ci Indah, waalaikumsalam. Indah Nesyaku. Bisa sih, masuk. Kak Indah ada level berapa? Jangan tanya aku level berapa, aku nggak tahu pak. Mungkinnya baru level. Gimana cara lihat levelnya? 8, ini ya. Ini bukan yang bintang ini bukan.
Iya, level 8. Sedikit, masih anak baru nih. Aku butuh storage lagi, tapi diamond aku gak cukup. Wah, itu ayam-ayamnya sudah pingsan. Kak, ah, hahau. Kesemutan. Kak Indah, telatkah saya? Kalau sisa 15 menit lagi apakah telat? Let's see. Kak Indah, besok kalian kegiatannya apa guys? Besok aku latihan, terus latihan, terus sama ngawas, ngawas, terus ada latihan dua latihan. Udah, itu aja. Besok aku ulangan 4 mata pelajaran. Ih, kasihan banget Yohanda, Bilbina. Semangat ya. Kamu pasti bisa. Kak Indah, sayang aku enggak. Sayang, aku sayang semuanya. Aku kira bukan Kak Indah yang ngelay soal thumbnailnya Ola. Ada aku di kirinya. Emang kepotong ya? Ngawas berapa lama? Cuma sampai jam 12 dong sih. Berarti dua, kayaknya tuh sehari dua matkul deh. Apa enggak ya? Eh, enggak deh. Dia main jam 7. Terus sampai jam, aku tanya Pak ya, sampai jam 12. Aku nggak tahu itu berapa matkul, mungkin 3. Eh, mapel maksud aku, bukan matkul. Sorry. Salah sebut, salah sebut. Sorry ye. Sugar cane. Dun, dun, dun. Kenapa ya? Ini apa sih? Kok nggak bisa? Wala. Oh, ternyata bisa. Kak Indah, baik. Semoga dapat anaknya satu. Jangan deh. Kak Indah, kok aku ngantuk ya, padahal pengen. Gak apa-apa, bagus, malah justru tidur itu sulit. Jangan sedih kalau ngantuk. Kan besok-besok bisa nonton lagi live lagi. Kalau misalnya aku live lagi, kita bisa bertemu lagi di live. Kak Indah gak main game lagi. Ini aku sambil cek-cek game aku. Kapan ya aku level 40? Kak Indah, kenalin aku Afid. Gak bisa Afid, gak boleh kenalan di sini, harus di video call. Kalau gak fit and greet, aku gak akan memasukkan itu dalam list kenalan. Kak Indah, semangatin dong Kak Indah. Semangat Rizky Dwi. Semangat apa dulu nih? Semangat apa nih? Kak Indah, besok apa ya? Ah, yang mana ya yang mau aku jawab pertanyaannya bersama-sama mulu nih. Kak Indah. Sama. Ainda, obat nyamuk bikin nyamuk sehat gak? Harusnya gitu ya, obat nyamuk harusnya obat nyamuk membuat nyamuk sehat. Make sense, make sense. Sayangnya tidak. Sayangnya
dunia bekerja terbalik. Obat nyamuk bukan untuk mengobati nyamuk. Kak Indah, salam kenal. Bisa nggak bisa kenalan di sini, harus di video call atau meet and greet. Kak Indah, salam kenal. No. Kak Indah, mana nih pertanyaan unik yang bisa aku jelaskan apa gitu dengan panjang? Isinya itu Kak Indah semangatin aku. Terus Kak Indah, aku suka aja sih kalian minta semangat, tapi kayak mungkin lebih seru kalau misalnya aku bisa cerita kayak what itu gitu, enggak sih. Kak Indah, oh tapi itu mungkin ada ya pertanyaan-pertanyaan itu tapi tidak terbaca kali ya sama saya. Kak Indah, kamu udah mulai skripsi belum? Belum. Kak Indah, spill lagu tadi pagi yang judulnya Mangga. Mango number 2. Muridnya ada yang fans JKT48, Kak. Kayaknya tuh mereka cuman sekedar tahu doang sih sama JKT, bukan yang kayak mereka punya photocard atau kayak gitu. Soalnya aku tidak menemukan itu ya. Ya mereka cuman tahu oh ini kakaknya JKT48 gitu. JKT48 itu terkenal gitu. Bukan yang aku lihat tuh yang Cishani balas kalau nggak salah yang anak-anak muridnya tukeran photocard JKT gitu. Enggak sih, aku nggak nemuin itu di sekolah. Kak Indah, jangan-jangan ada yang mau paper HP-nya foto kamu. Gak tahu sih ya, itu tidak terdeteksi. Kak Indah, gimana ceritain gimana Ribi sama Olin bisa jadi anak kamu? Gimana ya? Kayaknya itu karena awalnya jelas karena Ondah itu kan, terus kayak aku mirip banget sama Ribi, terus Olin mirip banget sama kawan Neil, terus orang bilang itu adalah anak kita gitu. Aku lupa juga sih spesifiknya gimana, tapi ya karena mirip. Kak Indah, aku terluka abis main futsal. Cepet sembuh Vicky. Kak Indah, kenapa harus mimpi indah? Karena kalau mimpi kamu gak indah, itu kamu gak akan tidur dengan nyenyak dan bangun dengan perasaan happy. Aku gak suka banget tuh kalau mimpi buruk tuh kayak bangun-bangun tuh berasa kayak capek gitu loh, karena misalnya kayak di mimpinya lagi dikejar-kejar hantu gitu kan, bangun-bangun tuh kayak kerasa lelah gitu. Kak Indah pernah dipalakin buat beliin es krim gak sama murid? Gak pernah sih. Kak Indah, apakah ada larangan buat promosi SSK di live? Oh, enggak sih. Dukung aku ya, guys. Gak ada kok. Kak Indah, gimana rasanya fotomu ada di gerobak mainan SD?
apa ya, itu kayak itu sebuah pen... aku ngelihat ya, ada yang nge-tweet gitu, nge-tweet post X apa sih namanya sekarang, kayak level tertinggi dikenal orang adalah wajah kita ada di jajanan jualan yang di SD gitu, jajanan SD gitu. Terus kayak itu kayak lucu aja gitu loh. Kak Indah yang jelas senang, tapi kayak emang ada sesuatu yang berbeda gitu loh, kayak lucu. Dompet Indah Gen 3 kayaknya ya pas dia tahu itu Indah, tapi pas pas muncul mungkin kayak keluar dari yang Gen 3 gitu kan, Kak Indah Permatasari ya gak sih. Jadi dia nulis aja gitu Indah Gen 3. Dama Indah jika diferis dari re, apa ya namanya ya, rebranding enggak, sudah regenerasi menjadi Indah Gen 9 sekarang yang sedang berada di JKT48 ya. Kak Indah, aku lagi sakit. Ah, cepat sembuh. Udah di level sampai dikawin berarti terkenal, si terkenal itu. Oh, gitu ya. Harus laporan nggak kalau habis foto? Iya dong, laporannya ke link di yang udah dibagiin nama Interindah ya guys, biar kalian buat yang udah mendukung aku di SSK, kalian bisa melapor ke isi form gitu kalau nggak salah, biar Interindah bisa nge-track gitu loh, suara aku udah berapa gitu. Itu berguna loh, bisa nge-track kayak udah seberapa kita harus bikin chart lagi. Kak Indah, aku ngantuk. Oh, nggak apa-apa. 3 menit lagi aku udah selesai live karena sudah mau 30 menit. Kak Indah, warung dekat rumahku jualan dompet JKT48. Udah lama banget nggak ke warung, kayak harus ini ya, cek ombak ya, kayak apa sih pergantian apa sih yang udah ada di warung-warung tersebut. Gimana kabarnya Kak Indah? Baik, Intan Indah Jambi gimana kabarnya, gimana perkembangan merch Intan Indah Jambi sekarang, udah sampai mana? Kak Indah, aku telat banget, gak ada notif masuk. Iya nih, sayang sekali. Iya, betul sekali kamu. Kamu telat karena aku sudah mau membacakan podium. Aku baca dari nomor nomor berapa ya hari ini? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 17 ya. Jadi kita baca dari nomor 17. Oke. Oke, nomor 17 ada Kak Uhuy 48. 16 ada RDTKY 11, 15 Ries, 14 Albi, I-nya Indah, 13 Hisham Raditya, 12 Hushushush, terus 11 Tamap, 10 Lutfi Rahman, 9 Bayu, 8 Jimli, 7 Denny Brick Arditi, 6 Reza Ilham, 5 Andika Faris, 4 Andrika Pratama, 3 Iza Afkarina, 2 Kim Kim, 1 Danis Fritzi Only. Makasih semuanya sudah menonton live aku. Kita ketemu lagi ya di live-live selanjutnya. Karena besok aku harus bangun pagi, aku harus ngawas pagi ya, no. Bye bye. Aku matiin ya. Bye bye. Good night. Mimpindah. Bye bye.